Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, seperti biasa kita akan mulakan kelas pengajian kita pada minggu ini untuk sesi kali ini hingga ke akhir Ramadan nanti. InsyaAllah saya akan berubah beralih ke tazkirah, yang mana kita akan khususkan bab kelebihan dan juga fadilat-fadilat yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini, insyaAllah. Nanti insyaAllah selepas masuk bulan Syawal nanti kita akan kembali ke pengajian ulumul hadis lagi, insyaAllah. Baik, untuk memulakan pengajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama memulakan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita akan khususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan juga kita mengharapkan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, majlis ini walaupun sekadar online, kita sama-samalah mengharapkan pembacaan suratul Fatihah kita ini menjadi sebagai asbab ataupun penyebab bagi Allah Subhanahu Taala untuk memberkati majlis ini, dan juga majlis ini walaupun sekadar online akan sentiasa dinaungi oleh para malaikat, insya-Allah. Dan tak lupa juga akhirnya kita akan khususkan juga suratul Fatihah ini buat kesejahteraan seluruh umat manusia di muka bumi ini, yang mana kita mengharapkan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini akan menjadi asbab juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat ataupun menghapuskan virus corona ataupun yang dikenali sebagai COVID-19 ini dengan secepat mungkin, agar kita akan kembali seperti sedia kala dapat beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya dengan lebih ketenangan, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan lagi, saya ada sikit ajak dah minta mohon supaya kita sama-sama mendoakan buat almarhumah Gembuh binti Haji Samad. Almarhumah Gembuh binti Haji Samad ni baru saja kembali ke rahmatullah pada malam semalam. Semalam-malam saya tak pasti sekitar jam berapa semalam. Jadi ini adalah ibu kepada Ustazah Kasna. Kita sama-samalah membaca suratul Fatihah dan mendoakan semoga almarhumah ini akan ditempatkan bersama-sama dengan para syuhada dan para solihin dan juga para anbiya di akhirat nanti, insya-Allah. Kerana apa? Kerana saya mohon kerjasama daripada semua yang menonton video ini untuk kita sama-sama mengaminkan doa yang akan saya baca sebentar nanti. Kerana kita ni dalam keadaan berpuasa, antara salah satu sebab ataupun antara salah satu doa yang menjadi makbul adalah ketika orang tu sedang berpuasa. Dia doa orang yang sedang berpuasa ni antara doa-doa orang yang mustajab doanya ketika dia berpuasa. Boleh kita sama-sama mendoakan, dan sebelum tu kita bacakan juga suratul Fatihah
buat almarhumah Gembuh binti Haji Samad ini, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan surat Al-Fatihah ini juga membawa keberkahan ataupun rahmat kepada Gembuh binti Haji Samad ini, sama ada di dalam alam barzah, dan mudah-mudahan berkekalan rahmat tersebut hingga ke akhirat nanti, insyaAllah. Alhamdulillah wa kulli niyatin salihah bibarakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahiruna biha min jami'il sayyat wa tarfa'una biha indaka alal darajat wa tuballiruna biha aqsarayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil Iman, wa lakal hamdu bil Quran. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan daimatan illa yawmil qiyamah. Waj'al kuburahum raratan min riyadil jinan, wa la taj'al kuburahum ufratan min ufarin niran. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qara'na min al-Qur'anin azim wa ma halalna fi hazal majlisi hadiatan minna nasila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wa syuhadai wa salihin ثم إلى أرواح آبائنا وعمتنا وجداتنا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المرحومة جنبه بنت حجي السمان اللهم أنزل رحمة ومغفرة أهل الأهل القبور يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعله بقاء لهم من النار ونجة لهم من النار وسدرا لهم من النار وفدعا لهم من النار اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين واجعل الجنة مسواهم يا الله يا تuhan kami kami yang da'if lagi kerdilni ya Allah menadah kedua tangan kami ya Allah mengharap dengan penuh pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau ampunkanlah segala dosa-dosa almarhumah Gembuh binti Haji Samad ini ya Allah sama ada beliau telah melakukan dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil sama ada beliau telah melakukannya ya Allah dengan disedari maupun tanpa disedarinya ya Allah ya Allah ya Hanan ya Manan ya Badis Samawati wal Ard dengan kebesaran dan kemuliaanmu ya Allah Engkau perluaskanlah kediamannya di alam barzah, ya Allah. Engkau perindahkanlah segala urusannya di alam barzah, ya Allah. Engkau permudahkanlah segala urusannya di alam barzah, ya Allah. Engkau permudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Sama ada di alam barzah maupun di alam akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau hindarkanlah dia, ya Allah. Daripada segala siksa serta fitnah yang terdapat di alam barzah itu nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbul Jalil. Dengan rahmatmu, ya Allah, kami mohon agar kau masukkanlah
almarhumah Gembuh binti Haji Samad ini, ya Allah, ke dalam syurga-Mu di akhirat nanti, ya Allah. Dan kami juga mohon, ya Allah, semoga Engkau masukkanlah juga kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah, agar kami juga dapat bertemu dengan semua ahli keluarga kami, ya Allah. Begitu juga kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau kurniakanlah buat almarhumah Gembuh binti Haji Samad ini, ya Allah. Engkau kurniakanlah beliau, ya Allah, dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau kurniakanlah juga buat beliau, ya Allah, dengan syafaat Al-Quranul Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesiapa saja yang hidup di antara kami ini, ya Allah, Engkau hidupkanlah kami di dalam keadaan beragama Islam dan sentiasa beriman kepada-Mu. Dan sesiapa saja yang akan Engkau matikan kami nanti, ya Allah, Engkau matikanlah kami di dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adhina jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanabika rabbi idlati amma yasifun. Wa salamu ala mursalina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkahan doa kita secara berjemaah tadi, kita sama-samalah mengharapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa yang sama-sama kita mohonkan tadi, yang mana kita khususkan buat almarhumah Gembuh binti Haji Samad ini, insya-Allah. Baik, saya akan sambung balik mengenai tazkirah. Tazkirah Ramadan ni memang telah saya janjikan pada hari Selasa lepas, minggu lepas saya dah bilang. Yang mula pada minggu ni dan juga minggu depan nanti, insyaAllah, masih ada lagi baki bulan Ramadan. Kita sama-samalah bermuhasabah diri sedikit sebanyak melalui tazkirah yang akan kita sama-sama kongsi di dalam grup Facebook ini, insyaAllah. Mudah-mudahan ianya juga bermanfaat dan membawa keberkahan kita bersama, bukan saja di dunia, bahkan kita sama-sama mengharapkan ianya juga bermanfaat buat kita hingga ke akhirat nanti, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum tu kita mulakan dululah tentang sejarah puasa ni sebenarnya. Sejarah puasa ni bukan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memang zaman-zaman para anbiya yang terdahulu pun memang ada syariat berpuasa tu, memang dah ada dah. Memang Allah Subhanahu taala dah perintahkan untuk berpuasa. Cuma dia punya cara ataupun kaedah mereka berpuasa, saya pun tak berapa pasti, wallahu alam. Macam mana cara mereka berpuasa? Yang penting kita kena ikut syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab para anbiya yang terdahulu, kita tak tahu cara dia orang macam mana, mungkin berlainan. Contoh kalau kita nak cakap puasa Nabi Daud alaihi salam, beliau berpuasa selang-seli. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Dia selang-seli. Ya. Jadi kalau dalam satu tahun tu ada 300 lebih hari, bermakna Nabi Daud alaihi salam ni berpuasa dalam setahun tu 100 lebih hari. Kita cuma berpuasa 30 hari di dalam bulan Ramadan. Ni saya sentuh tentang puasa yang wajib. Saya tak masukkan bab puasa sunat. Di sunat ada bab puasa-puasa yang lain pula. Ada puasa Isnin Khamis lah, ada puasa 10 Muharram lah, ada puasa Ashura lah, ada puasa Tasu'a lah. Itu semua sunat. Ini kita fokus pada bulan Ramadan, yang mana kita diwajibkan untuk berpuasa, dan ia menjadi satu kewajipan kepada kita untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ini penting. Puasa penting, solat pun penting, zakat pun penting. Semua yang diperintahkan Allah SWT, dia mempunyai kepentingan-kepentingannya yang tertentu. Dan kepentingan tersebut bukan membawa keuntungan bagi Allah SWT sebenarnya. Sebenarnya Allah SWT nak memberikan keuntungan kepada kita, agar kita meraih keuntungan tersebut. Sebab tu Allah perintahkan untuk orang-orang beriman ni,
supaya kita yang beriman kepada Allah SWT ni kena ikut taat perintah Allah. Bila Allah suruh, kita tak payah tanya kenapa nak kena puasa, kan? Kenapa nak kena puasa bulan Ramadan jadi wajib? Itu bukan urusan kita. Yang penting Allah perintah, kita sami'na wa ta'na, kita dengar, kita taat. Itu yang penting, kan? Sebab di dalam surah Al-Baqarah, kita kalau lihat surah Al-Baqarah ni ayat ke-183. Ini ayat ni memang seringlah mana-mana asatizah pun selalu berhujah ataupun memberi dalil melalui ayat ini, eh. Sebab ayat ni Allah Subhanahu taala telah berfirman dengan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita fokus pada la'allakum tattaqun sekejap lagi nanti insyaallah. Okey. Apa maksud ayat ni sebenarnya? Ayat ni bermaksud wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Maknanya wajib ni benda apa? Kalau tak buat berdosa. Dia bukan sunat, eh. Dia bukan disunatkan ataupun diharuskan, bukan. Kalau sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Kalau diharuskan nak buat, buat tak nak tak apa. Tapi ni Allah SWT mengatakan apa? Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Maknanya orang-orang sebelum kita pun dah berpuasa dah. Maksudnya kat sini, para Nabi dan umat-umat terdahulu pun memang dah berpuasa dah. Sebelum kita puasa, diorang dah lebih dulu puasa. Cuma syariat mereka berpuasa, wallahualam, kita tak tahu macam mana. Yang mana kita tahu syariat kita ni, kita kena mulakan berpuasa daripada Fajar Sadiq. Maknanya bila masuk saja waktu subuh tu sampai ke maghrib, itu kita punya time frame duration of puasa. Jadi lepas saja maghrib baru kita boleh makan, minum dan sebagainya. Itu kita sedia maklum lah, eh. Baik, yang pentingnya perintah Allah SWT ni suruh kita berpuasa mengikut syariat baginda Nabi SAW, kan? Banyak hadis-hadis yang berkisahkan tentang bab puasa. Banyak lagi ayat Quran kalau saya nak ambil ni, memang banyak tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan dan sebagainya. Baik, kita boleh lihat daripada ayat ini turun, eh, asbabun nuzul ya. Bila ayat ini turun dan dia bilang ke atas orang sebelum kamu, yang saya tertarik pada akhir kalimah tu, la'allakum tattaqun. Nah, tadi saya dah baca ayat tu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penghujung ayat tu Allah sertakan juga dengan la'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum tattaqun? Agar kamu bertakwa. Nampak tak? Dia membina diri kita ni, membina keimanan kita ni, semoga kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya dah bilang tadi, setiap benda yang Allah perintahkan kita suruh buat, kebaikan akan berbalik kepada kita. Semua benda yang Allah suruh kita buat. Kalau solat pula, Allah kata apa? Aqimi solat, inna solata tanhar anil fahsyar wal munkar. Dirikan solat. Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau puasa pula, agar kamu bertakwa. Kalau zakat pula macam mana? Zakat ni pula adalah untuk kita dalam membersihkan hati dan jiwa kita ni, hati dan juga harta kita. Ini zakat. Kan? Dan kalau haji pula, dalam sebuah hadis pula Nabi kata apa? Haji ni pula dah tak ada balasan lagi dah. Kalau awak dapat ganjaran haji yang mabrur, dah tak ada balasan lagi Allah nak kasih kecuali syurga. Ini memang matlamat kita. Kita nak kejarkan apa lagi kat dunia ni? Dunia ni kita pun sedia maklum adalah sementara saja. Nanti besok kita akan dimatikan oleh Allah SWT dan akan dihidupkan kembali di alam barzah dan juga di alam akhirat nanti. Dekat situlah tempat kekal abadinya kita, sama ada kita berada di syurga atau di neraka. Kita ada pilihan. Bila waktu kita buat pilihan, sewaktu kita hidup di dunia ini, kita pilih. Kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka.
Kalau nak masuk syurga, kena berusaha untuk mendapatkan syurga. Kerana syurga tak akan datang bergolek. Kita yang kena berusaha mendapatkan syurga tu. Macam mana cara nak berusaha mendapatkan syurga? Kita kena beramal. Beramal sesuai mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, saya yakin siapa yang beramal soleh dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kita ganjaran syurga. Yang mana hidupnya kita sedia maklumlah, dia adalah satu kehidupan yang berkekalan. Tak ada penghujung dia, dia bukan duduk setahun, dua tahun, bukan. Selama-lamanya. Ini yang kita punya matlamat sebagai orang Islam. Baik, kembali kepada buat puasa ni tadi. Kita ni sekarang berpuasa dalam keadaan kena circuit breaker. Ya, duduk dalam rumah, tak dapat bergerak, kita dah mula mengeluh. Baguslah duduk rumah. Dulu bila tak kena duduk rumah pula, kena kerja pula, mengadu pula penat bekerja lah. Mengadu pula macam-macam. Kerja penat, cuaca panas, ini pula suruh duduk rumah saja. Berapa persenak? Ada hikmah dia, mungkin. Kita tak tahu, Allah Alam. Antara hikmah yang terbesar saya nampak dalam Ramadan tahun ini, saya lebih, apa kata orang, mengambil masa yang lebih bersama keluarga. Sama ada bersahur, solat berjemaah kat rumah, membaca Quran, bertadarus dengan keluarga secara berjemaah dan sebagainya. Banyak masa-masa saya dapat. Ini kelebihan dia. Kalau tahun-tahun yang lalu, saya susah juga. Saya terawih pun pergi kat masjid juga. Pergi kat bawah-bawah blok, kolong-kolong blok ni kita ada buat macam kat Korea-Korea ni kan. Sama-sama dia orang. Tadarus pun saya jarang bertadarus dengan keluarga. Selalu dengan kawan-kawan dekat masjid ataupun dekat Korea. Tapi tahun ni Alhamdulillah dapat duduk bersama keluarga. Ini antara hikmah yang saya nampak lah. Baik, kita ambil pada segi sejarah. Sejarah sahabat ni, para sahabat Nabi SAW, mereka waktu dalam keadaan berpuasa, mereka berada di dalam peperangan Badar. Nampak? Lagi teruk tau. Tapi mereka masih berpuasa lagi walaupun dalam keadaan berperang. Ini bukan main-main ni. Orang sedang berperang tapi tak makan, tak minum. Kena tahan lapar dahaga ini bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Satu cabaran kepada badan. Kebetulan waktu perang Badar ni pula adalah perang yang pertama terjadi dalam sejarah Islam. Dan waktu perang Badar ini juga adalah bulan Ramadan yang dikenakan puasa tu. Puasa yang pertama sekali dalam agama Islam. Itu baru tahun pertama tu. Mereka belum season lagi. Macam kita dah 20 tahun puasa. Mereka ni baru tahun pertama. Bukan mudah kalau tak ada keimanan yang kuat, bukan mudah untuk kita berpuasa. Sebab tu saya tanya kawan-kawan awak yang bukan beragama Islam. Kalau tanya mereka suruh puasa tak makan, kadang-kadang mereka bertakut. Dia cakap, mana boleh, mati lah. Mati lah, tak makan tu lah. Tapi selama ni kita beragama Islam, awak tengoklah sendiri, ada tak orang-orang Islam yang berpuasa terus mati? Ada. Yang saya tahu, yang banyak makan yang cepat mati. Sebab jadi mudarat. Yang berpuasa kan biasanya dia menambahkan kesihatan lagi. Bahkan daripada segi saintifik pun telah membuktikan. Ini kelebihan kita. Dan lagi satu, apa yang penting dalam ayat tadi, kita tengok daripada segi moral of the story ataupun daripada segi hikmah agama Islam ni, cara menyampaikan dakwah dia. Kenapa tidak diturunkan ayat tersebut di kota Mekah Al-Mukarramah ketika awal sekali Nabi bawa agama Islam? Kenapa mesti nak tunggu sampai dah hijrah kat Madinah baru diturunkan wahyu tu? Baru Allah tu perintahkan kita untuk berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, lepas tu kena merempuh pula peperangan Badar dan sebagainya. Baik, apa yang kita boleh lihat dia punya hikmahnya ataupun keindahan agama Islam ni, sebenarnya kalau kita nak berdakwah dengan orang pun, kita tak boleh buat dakwah secara drastik. Kita kena buat satu demi satu. Agama Islam ni bukan turun kat kota Mekah ya terus Allah bilang
kena solat, kena puasa, kena zakat. Tak, bukan gitu. Bahkan tempoh solat tu pun bukan pada awal-awal agama Islam, pada penghujung-penghujung Nabi sebelum berhijrah ke Madinah ni, kan ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa tu terjadi pada penghujung-penghujungnya, sekitar tahun ke-11, 11-12 itu. Sebab Nabi berdakwah dekat kota Mekah selama 13 tahun. Jadi pada penghujung-penghujung dia tu barulah ada peristiwa Isra Mi'raj tu. Kita pun sedia maklum lah, peristiwa Isra Mi'raj ni adalah satu peristiwa yang di apa, yang diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah solat. Begitu juga dengan puasa. Dia tak pada awal Islam. Ayat tadi tu turun, dia punya ayat turun adalah di kota Madinah Al-Munawwarah. Maknanya setelah baginda Nabi SAW berhijrah, baru diperintahkan puasa. Sebab tu dia seru dengan ayat tu berbunyi dengan apa, di permulaan tu dia bilang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maknanya setelah mereka beriman, baru mereka dapat terima ibadah puasa. Dia kena pelan-pelan. Dia jangan terus kita nak drastik dakwah orang, oh ini salah, tu salah, ni haram, ni oh tu tak boleh, tu haram, Nabi tak buat, tak boleh, bid'ah dan sebagainya. Bukan, bukan gitu kaedah dia. Kaedah dakwah kita kena ada hikmah. Bukan saling tuduh-menuduh, saling salah menyalahkan orang lain, seolah-olah kita punya pendapat dia betul, orang lain pun salah. Tak boleh. Dia bukan gitu cara dia. Jadi dia kena gradually lah, sikit demi sikit. Dia tak boleh drastik. Itu kaedah bagi kita nak berdakwah. Baik, seterusnya saya akan berikan sedikit pandangan tentang bab kelebihan dan fadilat puasa ni. Kita tahulah, selalu kita cakap ni, oh, tentang kelebihan puasa lah, tentang apalah. Tapi kadang-kadang kita ni manusia, sering lupa, kadang-kadang leka sampai kita ambil ringan. Sebenarnya dah tahu, benda ni dah tahu, pasal benda ni bukannya baru. Setiap asatiza pun dah ulang-ulangkan, setiap tahun pun ulang. Cuma kita ni sebagai manusia, sedia maklumlah, kita ni mudah lupa dan sebagainya. Jadi kita kenalah sekali-sekali ni muhasabah diri kita, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Baik, antara kelebihan berpuasa ni, saya nak baca satu hadis. Hadis ni dikenali sebagai hadis kursi. Kita dah tahu hadis kursi tu apa tak? Dan kita dah belajar ulumul hadis, kita tahu apa makna hadis kursi. Hadis kursi ni dia disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan dia. Apa yang dia punya kelebihan dia pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam sebuah hadis kursi. Itulah hadis ini juga, kan, nanti saya tengok siapa perawi hadis ni. Okey, hadis ni kalau tak silap saya, dia hadis sahih, tapi saya kurang pasti sama ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau Imam Bukhari saja, kan. Okey, hadis ni berbunyi, kullu amal ibni Adam, kullu ni semua amal anak Adam, kullu amal ibnu Adam, yudha'aful hasanah ashru amsalha ila 700. Di'afin qala Allahu azza wa jalla illa, kan, dia bilang illa saum, ma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwata wa ta'amahu min ajli. Okey, apa maksud hadis ni? Hadis ni bermaksud seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10. Seluruh akan dilipat gandakan menjadi 10. Nampak? Kan? Menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Antara 10 sampai 700, berapa banyak tu? Setiap amalan. Kan dia bilang hadis ni bermula daripada kullu amal. Kullu amal ni semua amal. Kullu amal ibni Adam, semua amal anak Adam, kan, akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang tadi, kecuali puasa. Nampak tak?
lain amal awak buat, solat, baca Quran, sedekah ke apa-apa ni semua awak buat ni, dia punya ganjaran pahala dia antara 10 sampai 700 kali lipat. Kalaulah pada hari-hari biasa, contohnya kita buat sesuatu amal tu dapat satu pahala, yang ini pula minimum 10 sampai 700 kali lipat, mungkin lebih lagi pun Allah mampu nak bagi. Allah bagi puasa sebab pahala puasa adalah untukku. Nampak tak? Pahala puasa ni untuk Allah SWT. Maknanya Allah SWT akan tentukan berapa banyak dia punya pahala puasa mengikut keikhlasan kita. Tak, pasal puasa ni pun ada tingkatan-tingkatan dia. Ada kita puasa seperti orang awam, ataupun kita puasa sebagai orang yang khusus. Dan lagi khususan khusus lagi tak? Ini khususan khusus ni, mereka bukan puasa sekadar tahan lapar dan dahaga je. Macam kita selalu ni tahan lapar dan dahaga je, itu puasa orang awam. Puasa yang khusus ni, dia bukan saja tahan lapar dan dahaga, dia juga tahan daripada puasa dia tu, puasa mata, tak lihat benda kemungkaran, puasa telinga, tak dengar benda-benda umpatan orang dan sebagainya. Dan banyak benda ni yang lebih dikhususkan. Ini adalah untukku, kata Allah SWT. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Allah sendiri yang akan balas puasa kita. Yakni orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makannya kerana aku. Boleh faham tak hadis ni? Maknanya ini satu jaminan daripada Allah SWT tentang ganjaran orang berpuasa ni. Allah sendiri, Allah personally sendiri yang akan berikan ganjaran tu. Bermakna hebatlah ibadah puasa ni. Sebab dia direct, Allah sendiri yang akan berikan ganjaran tersebut. Baik. Nanti pada hadis yang lain pula diriwayatkan pula, orang yang berpuasa ni pula antara ganjaran terbesar dia nanti bila dia masuk ke alam akhirat nanti, kalau dia dapat diraihkan Allah SWT, dikurniakan Allah SWT syurga. Bahkan di syurga pun dia ada satu pintu yang special pula untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu ni dikenali sebagai pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni adalah pintu special untuk, ini khusus orang lain tak boleh masuk. Ini untuk orang yang berpuasa saja boleh masuk ke syurga melalui pintu ini. Pintu pun ada khusus untuk orang berpuasa. Ini antara kehebatan. Pintu Ar-Rayyan ni pintu apa ni? Dia pintu macam kita nak cakap VIP biar pintu lah. Kalau kita masuk airport kan, lalu kita naik kereta terbang, kita masuk kat pintu biasa je, itu belum VIP lagi. Kalau menteri-menteri, raja-raja, pembesar-pembesar negara, diorang tak akan masuk sama pintu dengan kita. Diorang ada special pintu, ada jaga special security, ada jaga special macam-macam privilege lah. Pintu tu lebih dekat terlebih kat pesawat dia boleh masuk pintu tu. Kita pun masuk juga pesawat, bukan tak masuk, tapi kita masuk dari pintu orang awam aja. Tapi yang VIP ni dia ada special pintu. Begitulah ibaratkan untuk orang-orang yang berpuasa ni, dia ada satu pintu yang khusus special untuk VIP saja. Kalau tak VIP tak boleh masuk. Kan? Ini kelebihan orang yang berpuasa ni pula. Baik. Saya cuma nak kenalkan beberapa nama atau penggelaran yang dikenali di dalam bulan Ramadan. Kita mulakan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah kita katakan. Okey, apa kelebihan bulan Ramadan dan apakah nama-nama selain daripada bulan puasa? Kita cakap bulan Ramadan je bulan puasa. Asal bulan Ramadan orang Melayu kata bulan puasa. Sebab kita kena puasa. Pada bulan Ramadan diwajibkan. Itu je kita bilang bulan puasa. Okay. Sebenarnya bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Nama tak? Kelebihan bulan Ramadan dikenali sebagai bulan Al-Quran. Bulan yang penuh dengan keberkahan dia juga dikenali sebagai bulan Ramadan Al-Mubarak. Mubarak ni daripada perkataan berkat. Keberkahan, barakah, mubarak. Perkataan barah sama taf. Okey, bulan Ramadan ni juga bulan kemuliaan. Bulan Ramadan ni juga kemuliaan, sebab kita cakap selalu Ramadan Karim, Ramadan Karim kan. Dan bulan Ramadan ni juga dikenali sebagai bulan Maghfirah. Maghfirah ni maknanya bulan pengampunan. Dan bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai bulan Madrasah. Madrasah ni apa? Madrasah ni tempat kita hantar anak-anak kita sekolah, betul tak?
mendapat pendidikan. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan apabila mereka membesar nanti dalam kehidupan mereka. Sama juga bulan Ramadan ni sebenarnya banyak pendidikan yang kita boleh raih di dalamnya, dan kita kena lestarikan dia, berterusan mengamalkan. Jangan kita amal bulan Ramadan aja, dalam Ramadan tak amal, maknanya kita tak jadikan Ramadan ni sebagai bulan madrasah. Kita tak jadikan bulan Ramadan ni untuk kita menimba pendidikan. Ya, macam mana nak dapat manfaat ke akhirat nanti? Kita ambil kesempatan untuk jadikan dia sebagai bulan yang boleh mendidik jiwa kita untuk berkekalan. Ini sebagai kita pergi sekolah lah kira Ramadan ni, latih anak-anak sekolah kan, supaya apa? Supaya pandai dan bermanfaat bila mereka membesar. Supaya kita juga latih diri kita dalam bulan Ramadan ni agar dia memberi manfaat kepada kita selepas Ramadan dan juga sampai ke akhirat nanti, insyaAllah. Itu semua kita tahu tentang latihan dan apa. Nanti insyaAllah saya akan kupaskan satu persatu. Kalau tak sempat, mungkin saya akan sambungkan sampai minggu depan lagi. Saya akan sambungkan pula tentang nama-nama bulan ni, insyaAllah. Kenapa dikenali sebagai bulan Al-Quran? Kenapa dikenali sebagai bulan Ramadan Al-Mubarak? Ramadan Karim, bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunan, dikenali sebagai Maghfirah. Dan bulan yang juga kena sebagai madrasah dan sebagainya. Baik, apa yang penting bila kita nak lihat bulan Ramadan ni, kadang-kadang kita terlepas pandang. Banyak manfaat yang kita boleh ambil, tapi kita dah tahu benda ni, dah tahu, cuma terlepas pandang je. Maknanya terlupalah nak buat benda ni. Sebab apa? Sebab sebagai manusia kita sering lupa. Dan hari ini kita sama-sama berkongsi untuk saling mengingat, saling ingat mengingati antara kita, supaya kita sama-sama dapat bermuhasabah diri kita dan sama-sama kita dapat mempertingkatkan lagi amal ibadah kita di dalam bulan puasa ni, insyaAllah. Baik, saya nak sentuh tentang yang lazim lah. Lazimnya yang kita sering lupa ni, ada beberapa perkara yang kita lazimnya lupa. Bukan semua orang lupa lah, maknanya ada yang mungkin kadang-kadang terlepas pandang dan sebagainya. Baik, yang pertamanya dia ada, saya lihat ada 5 kekurangan orang yang berpuasa ni. Biasa, ini lazimnya. Lazimnya ada 5 kekurangan pada orang yang berpuasa. Yang pertama, dia bila masuk dalam bulan puasa, dia tak pernah buka Al-Quran, dia tak pernah baca Al-Quran, dia tak mau dengar pun orang baca Quran. Ini yang jadi masalah. Sebab kita cakap je pandai, tak? Ramadan ni bulan Al-Quran. Tapi buka pun tak pernah dalam sebulan, baca pun tak pernah dalam sebulan Ramadan ni. Kadang-kadang nak dengar orang baca Quran pun jarang. Itu antara kelemahan kita yang pertama. Nanti akan saya kupaskan lah tentang kelebihan Al-Quran dan sebagainya, insyaAllah kalau sempat. Kalau tak, saya akan sambung lagi minggu depan topik ni. Pasal perbincangan dia agak luas, saya nak ambil point form dia saja. Ambil point form pun saya bilang susah juga ni nak habiskan dalam minggu ni. Mungkin kena sambung lagi minggu depan. Okay, yang kedua antara yang kita sering leka atau lalai atau terlupa dan sebagainya, waktu kita menunggu waktu berbuka puasa tu kan, kita jarang nak berdoa. Selalunya kita sibuk kat dapur buat preparation nak berbuka, dah masuk pukul 7, buat 7-5 minit baru nak buka radio, nak dengar azan sahaja. Tak? Selebihnya kita masih sibuk nak buat persiapan berbuka. Buka bukan tak boleh lah, buat persiapan boleh kan, tapi buatlah ala kadar. Yang penting kita dapat berada di atas meja sebelum makan tu, mengadap jamuan tu dah disediakan. Sekurang-kurangnya mungkinlah dalam 15 minit, 10 minit lebih awal, dan duduk, jangan bergerak mana-mana. Tunggu waktu azan tu, sebab waktu-waktu penghujung waktu nak berbuka puasa, di situ ada tersirat tentang kelebihan orang yang berdoa. Waktu itu kita ambil kesempatan. Ini waktu yang kelebihan untuk kita berdoa ni pula, kita lagi sibuk kat dapur, lagi sibuk cari makanan apa, kita tak buat persiapan awal. Jadi masa kita tu terlepas gitu saja. Dia jadi satu kerugian lah.
kita masih boleh ambil kesempatan pada waktu itu. Ada sekitar 10-15 minit sebelum nak azan maghrib, duduk depan makanan dulu, perbanyakkan baca istighfar, banyakkan baca selawat, banyakkan berdoa. Sebab tu kita lihat mana-mana masjid ni selalu kan, bila orang nak masuk maghrib, diorang dah start ada yang baca Quran, ada yang perbanyakkan baca-banyak selawat. Dia macam-macam lah ni, lain-lain masjid ada lain-lain cara. Tapi tak kisah, yang penting dia isi kan waktu-waktu itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Ada yang baca maksurat pun ada. Kalau baca An-Nur, biasanya lah lazimnya baca maksurat. Baca wirid-wirid tertentu sementara nak tunggu waktu azan. Tapi kadang-kadang jemaah ni, waktu orang baca maksurat tu lah, waktu tu dia lagi sibuk nak line up ambil air bandungnya, nak sibuk line up ambil air kopinya, nak sibuk ambil buburnya. Benda ni sebenarnya dah ambil lebih awal dulu, dah duduk dah. Lepas tu ikut ikut pemimpin masjid, biasanya imam atau muazzin kat masjid tu baca Quran, kita pendengarkan bacaan Quran tersebut, ataupun ambil Quran juga ikut bacaan dia, semak bacaan dia sambil dengar sambil baca juga. Banyak sebenarnya benda-benda ni kita terlepas pandang. Tapi kita pula duk sibuk nak ambil air bandungnya, takut air tu habis, takut makanan ni habis, kan? InsyaAllah rezeki tak akan putus, selagi mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kita rezeki. Rezeki makanan ni kalau bulan puasa, sejauh ni lah saya bekerja kat masjid ke, sebelum saya bekerja kat masjid pun, saya nampak satu kelebihan lah bulan-bulan puasa ni, tak pernah putus rezeki. Hatta kadang-kadang sampai kita solat terawih pun, lepas solat terawih pun ada lagi orang hantar makan lah, orang hantar air lah, minuman dan sebagainya. Kita jangan selalu pernah kabut. Kita kena fokus buat ni dulu, waktu nak menunggu berbuka puasa ni. Okay. Yang ketiganya pula, kita lagi satu antara kelemahan yang kita sering lalai dan lupa, bila kita bangun sahur. Bangun sahur ni, kita tanpa mendirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat. Bangunnya sahur, okeylah kalau nak cakap kita bangun sahur pukul 4.30, kita sibuk masak gerbak-gerbuk, pukul 5 kita makan, 5.30 dah imsak contoh. 5.40 dah azan contoh macam tu. Sebenarnya kita kena ambil peluang untuk bangun lebih awal. Kalau kita buat persiapan makanan sahur ni, mungkin pukul 4.30 kita bangun pada bulan Ramadan, awalkan sikit, mungkin pukul 4, kita bangun awal sikit, kita solat sunat 2 rakaat, sekurang-kurangnya lah 2 rakaat tahajud ke apa. Lepas tu antara waktu kita bersahur ni, kita berbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyakkan berdoa. Sebab itu pun antara waktu bersahur, penghujung-penghujung sahur ni juga antara waktu-waktu yang mustajab doa. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah kurniakan kita waktu-waktu tertentu tu, kita ambil kesempatan. Sebab doa ni, bagi orang yang memohon doa ni, dia ada hari-hari yang tertentu yang mustajab doa, dan dia ada juga waktu-waktu yang tertentu yang menjadi doa tu mustajab, dan ada juga yang tempat-tempat tertentu yang jadi mustajab doa. Ini semua kita kena ambil. Kalau kita pergi Mekah, selalu kita cakap apa, tempat yang mustajab doa dekat mana? Dekat Muntazam contohnya. Kalau kat Madinah, kat dalam Raudah, hari-hari Arafah, hari antara yang mustajab doa. Waktu antara mustajab doa adalah waktu kita bersahur tu. Itu pun waktu dia. Tapi kadang-kadang kita bukan tak tahulah, saya rasa semua dah tahu, tapi terlepas pandang. Kita ni sering lupa kan, sampai terlepas pandang tentang mustajabnya doa ni pada waktu sahur. Baik, yang keempat nanti saya akan fokuskan juga tentang bersedekah. Ini pun satu benda yang agak kurang. Bersedekah ni, kita jangan meninggalkan hari-hari di bulan Ramadan ini tanpa bersedekah.
kalau boleh setiap hari ikut kemampuan lah, bukan nak kena hari-hari mesti nak bersedekah banyak, tak, walaupun sedikit, yang penting kita bersedekah. Sebab kadang-kadang keberkahan sedekah kita ni datang daripada yang sedikit, bukan daripada yang banyak. Tapi kalau kita bersatu hati, yang sikit kita bagi ni, kalau ada banyak orang Islam, dia akan jadi lebih banyak lagi. Kata pemerintah Melayu apa? Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kita kena faham bab sedekah ni pun ada juga kelebihannya. Nanti saya akan terangkan juga tentang kelebihan orang yang bersedekah. Kadang-kadang kita ambil ringan, alah tak apalah, dia orang mesti ada duit pada tu. Tak boleh, kita tak boleh anggap macam itu. Kalau ada kelebihan, kan, bagi, ikut kemampuan lah. Bukan saya bilang mesti tak kasih gini, mesti tak. Walaupun sikit tak apa, yang penting kita nakkan keberkahan dia tu. Bukan daripada segi banyaknya dia, tapi daripada segi keberkahan dia. Sebab benda berkat ni datang daripada benda yang sikit, dia bukan datang daripada benda yang banyak. Sebab kita lihat baginda Nabi SAW, bila dia lepas makan contoh kan, antara sunnahnya dia isap-isap jari. Kenapa dia isap jari? Bila ditanya oleh para sahabat, dia bilang dia tak tahu sebenarnya. Mungkin contohlah kalau dia makan nasi, mungkin nasi ni kan rezeki yang membawa keberkahan. Mungkin keberkahan yang ada pada nasi ni bukan berada di atas pinggan yang dia makan, mungkin terselit di celah-celah jariku, kata Nabi. Maknanya terselit di celah-celah jari Nabi ni apa? Keberkahan dia tu. Sebab tu Nabi tak membazirkan keberkahan tu. Kalau Nabi saya isap jari, ambil keberkahan di ujung-ujung jari, maknanya sikit je, tapi dia akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Baik, yang seterusnya pula, kita ambil yang nombor 5 ni, saya lihat antara kelemahan kita, kita banyak menghabiskan waktu sebelah siang, sama ada pagi atau petang, dengan berbaring, relax, nak lepak, tidur, nanti dah nak agama kegerik baru bangun. Itu pun satu benda yang rugilah sebenarnya. Dalam keadaan berpuasa ni banyak benda yang bermanfaat kita buat. Kerja kita buat macam kerja biasa, jangan nak lepak-lepak. Sebab setiap amal ibadah kita, apa, setiap pekerjaan kita ni dikira sebagai amal ibadah juga, kan? Orang yang pergi kerja, kan, tapi dengan niat dia, dia pergi kerja ni macam mana pula? Bukan nak cari kekayaan sajalah sebenarnya, bukan nak cari duit sajalah, kan? Sebenarnya dia mempunyai niat yang dia pergi kerja ni semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar mendapat rezeki. Daripada rezeki itu dia boleh mengeluarkan nafkah kepada anak isteri dia pula. Itu pun dikira ibadah juga tu. Benda-benda gini yang sering kita biasanya terlepas pandang. Kita ingat kerja ni tak ada kaitan dengan ibadah. Ada, dia ada kaitan, kan? Semua bergantung kepada niat. Kita dah belajar pun hadis tentang innamal a'malu binniyat. Bergantung pada niat kita. Kalau niat kita baik, pasti Allah akan kurniakan ganjarannya. Walaupun sedikit kebaikan yang kita buat, pasti ada ganjarannya. Dan ada ayat yang bunyi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita tengok apa makna ayat tu. Allah pasti balas kebaikan kita ni, walaupun kebaikan kita hanya sebesar zarah. Zarah mana kecil je pun Allah balas. Kalau kita buat perkara yang mungkar, keburukan yang dilarang Allah SWT, walau sebesar zarah pun, pasti akan mendapat balasan dosa. Okey, saya ambil kepada kerugian pertama dulu. Sebab tadi kita dah bincang ni, saya nak fokus pada 5 perkara ni saja. Kerugian yang 5 tadi saya bilang, kan. Okey, kerugian yang pertama tadi tentang kita ni sering meninggalkan membaca Al-Quran. Ini satu benda yang agak penting lah, dalam kehidupan kita ni. Kita kena baca Al-Quran setiap hari sebenarnya. Apatah lagi masuk bulan Ramadan ni. Sebab apa? Sebab Ramadan ini yang telah saya katakan tadi, ianya juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Rugi kita kata kita ni beriman kepada Al-Quran. Betul, kita ada rukun iman, kan? Antara 6 rukun tu, antara salah satu daripada 6 rukun tu apa? Beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah yang dimasukkan adalah Al-Quran lah.
Sebab kita orang Islam, kita guna kitab Al-Quran. Ya. Kita kata kita beriman, tapi baca pun tak tahu. Bukan kata nak faham eh, bukan kata nak faham, bukan nak jadi ulama, nak faham isi kandungan Quran, bukan. Nak baca pun kadang-kadang kita tak tahu. Kan? Jadi rugilah. Kalau kita kata kita beriman pada Quran, baca pun tak tahu, baca pun tak nak, belajar pun tak nak. Ha, itu kita rugi. Dia letak, letaknya kat mana pula keimanan kita yang kita kata beriman pada Quran. Mesti nak ada usaha, usaha belajar. Eh, semua orang memang tak tahu baca Quran pun. Ha, orang-orang kita ni semua orang Melayu. Saya pun orang Melayu tak pandai baca Quran. Bahasa lahir mana lah pandai baca Quran. Bahasa pun bahasa Arab. Hatta orang Arab pun kadang-kadang tak faham juga. Ha, apalagi kita orang Melayu. Tapi kita mesti ada usaha. Usaha belajar tu penting. Ha, Al-Quran ni turun pada bulan Ramadan. Ha, Al-Quran ni dia turun kepada tiga peringkat. Peringkat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan Al-Quran ni sebanyak 30 juzuk di mana di Lauh Mahfuz. Ha, itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua, dari Lauh Mahfuz, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan Quran sebanyak 30 juzuk ni di langit dunia yang dikenali sebagai Baitul Izzah. Bila waktu Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan di Baitul Izzah tu, kita pun tak tahu bila. Tapi Nabi Muhammad SAW telah memberi kita dia punya tips. Ha, dia hint dia kita. Kenapa Nabi tak cakap direct eh, kan bagus. Ha, Nabi hint dan kita dah bagus lah. Kalau cakap direct pun nanti susah juga kita. Ha, apa yang Nabi bilang, Al-Quran ni diturunkan. Yang ni yang saya kata yang turun kat Batu Izzah ni bila waktu dia diturunkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, pada malam-malam yang ganjil. Itu je Nabi kasih tip. Tapi bila 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan, wallahualam. Ini semua rahsia-rahsia Allah. Allah tak kasih tahu. Cuma Nabi kasih kita tip dia. Kita jaga 10 malam terakhir Ramadan ni, malam-malam ganjil. Kalau Nabi kata malam 27 atau Nabi kata direct malam 25 contoh, kita akan beramal ibadah malam 27, 25 itu aja. Lain pun kita tak amal ibadah. Jadi Nabi dah kasi hin ni 10 malam terakhir. Maknanya apa? Kita kena all out laksanakan amal ibadah sepanjang 10 malam terakhir. Ha, sebab 10 malam terakhir ni ada satu malam dikenali sebagai malam Lailatul Qadar. Ha, ini dia malam yang turunnya Al-Quran. Dia tak tahu bila, tapi yang pasti Nabi kata 10 malam terakhir. Nanti saya bentangkan juga insyaAllah tentang kelebihan Lailatul Qadar. Apa pula kelebihan dan fadilat yang tersirat di dalam malam Lailatul Qadar. Ini bulan yang mulia ni kan. Dia ada satu malam pun ada satu malam yang mulia. Ini dia malam Lailatul Qadar namanya. Pada waktu itulah Allah SWT turunkan 30 juzuk Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, baru Allah SWT turunkan sikit-sikit pula. Bukan 30 juzuk serentak. Sikit-sikit-sikit selama 23 tahun. Maknanya 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah, 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Turun sikit-sikit wahyu. Wahyu yang turun sikit-sikit inilah yang dikenali sebagai, dalam Quran kalau kita lihat, dia ada ayat-ayat Madaniyah dan juga ayat-ayat Makiyah. Nampak? Ha, ini kelebihannya. Bila pula waktu wahyu itu turun? Ha, pada hari apa yang mula-mula Nabi duduk kat Gua Hira kan? Nabi dapat wahyu yang mula-mula sekali pertama, wahyu yang berbunyi apa? Iqra'. Ha, kita dah sedia maklum tentang tu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ha, semua orang tahu wah itu wahyu pertama. Bila waktu wahyu itu turun? Baik, waktu itu adalah pada malam, majoriti ulama semua sepakat mengatakan pada malam 17 Ramadan. Dan 17 Ramadan ini dikenali sebagai malam nuzul Al-Quran. Ya, nuzul Al-Quran ni maknanya turunnya Al-Quran. Dia mula daripada 17 Ramadan tu. Maksudnya Al-Quran ni juga diturunkan dalam bulan Ramadan sebenarnya. Sebab itu dikenali sebagai bulan Al-Quran, bulan Ramadan ni. Baik. Kita kalau dah tahu dia turun bulan Ramadan,
tapi kita tak baca bulan Ramadan adalah satu kerugian yang besar. Pada mereka yang dah lazim baca, alhamdulillah, pertingkatkan lagi bacaan. Kalau satu hari kita baca mungkin 2-3 muka surat, cuba baca satu hari satu juz. Cuba. Kena usahakan pada mereka yang dah lazim. Siapa yang tak pandai baca Quran, kena usahakan untuk pergi belajar. Alamak Ustaz, saya dah tua lah Ustaz, takkan nak pergi belajar, malu lah. Kalau nak menuntut ilmu ni, jangan ingat macam tu. Kalau ingat macam tu, sampai bila pun kita pimai-pimai, tentu juga. Ha. Kena usaha datang. Saya sendiri pun dekat apa, dekat bulan ni pun saya pun ada buat juga kelas-kelas pengajian Quran. Bahkan saya punya pelajar-pelajar yang ikhra' ni baru-baru nak berjinak-jinak dengan kenal-kenal huruf ni pun bukan yang muda-muda. Ha. Dah sekitar 70 tahun pun ada juga. Tak apa. Yang penting mereka nak berusaha. Itu yang saya suka. Saya selalu beri mereka galakan. Kalau Ustaz, saya umur dah gini boleh ke? Apalah, tak boleh. Selagi kita hidup, kita berusaha. Usaha tu penting. Usaha nombor satu. Itu penting. Bukan kita nak khatam, cepat-cepat khatam. Itu penting. Tak. Bukan khatam tu penting. Usaha kita belajar baca Quran. Jangan takut. Kalau salah, merangkak-rangkak baca pun tak apa. Buat Nabi kata apa? Siapa yang baca terbata-bata, maknanya merangkak bacaan dia pun dapat ganjaran pahala. Bahkan pahala dia double lagi. Dua kali ganda berbanding dengan orang yang dah boleh baca dengan lancar. Ini motivasi, maknanya Nabi menggalakkan kita baca Quran. Dan Nabi motivasi kita lagi menggalakkan kita baca Quran. Setiap satu huruf, kata Nabi, bukan setiap satu ayat, satu huruf, satu pahala. Satu pahala je awak baca alif, kan? Lam, mim, dan tiga huruf. Senang aja dapat pahala. Dan pahala yang tiga huruf ni, tadi saya dah terangkan tadi, yang mana Allah akan lipat gandakan minimum 10 kali ganda. Maksimum sampai ke 700 dan bahkan mungkin boleh lebih dari itu pun tak jadi mustahil, kerana Allah Maha Pemurah. Lagi maha kaya, dia tak ada heran. Dia kena kasih, dia boleh kasih lebih dari itu pun tak apa. Nah, kita ambil minimum lah 10 kali ganda. Sebab alif lam mim tu saja kita dah dapat 30. Nah, 30 kali ganda. Apa bukan ganda, 30 ganjaran pahala. Bukan 3 pahala, times 10. Tapi kita tak pernah nak ambil berat tentang benda macam ni, kan? Kena ada usaha. Usaha tu penting. Kalau usaha ni kat kelas-kelas pengajian saya, untuk yang pengajian ikra yang dewasa-dewasa ni, kadang-kadang ada yang sampai give up, ada yang kecewa, dah tua pun baru nak baca Quran. Apa? Saya selalu bagi mereka perangsang motivasi dengan mengambil cerita daripada kisah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk memberi mereka motivasi supaya mereka dapat mempertingkatkan diri mereka membaca Al-Quran. Bukan sahaja di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Saya selalu ingat-ingatkan mereka. Dan ketika Nabi Ibrahim AS dibakar, kan, Nabi Ibrahim ni dia antara dia punya mukjizat, dia kena bakar tapi tak terbakar lah, tak terasa panas pun. Ini semua atas kurniaan Allah SWT. Waktu dia kena bakar ni, kan, api yang membakar Nabi Ibrahim bukan api yang kecil, tapi api yang menjulang, api yang besar menjulang. Bila nampak, nampak seekor burung ni, burung Uhud contohnya, dia ambil burung Uhud ni nampak. Bila seekor burung Uhud nampak Nabi Ibrahim kena bakar, apa Nabi burung Uhud ni buat? Dia pergi berenang ke sungai, bukan berenang, dia terbang ke sungai dan dia ambil air dekat sungai itu melalui paruh dia. Paruh ni kat mana? Ujung muncung dia. Mana sikit je dia ambil air ni. Dia terbang ke atas api yang Nabi Ibrahim kena bakar tu, dia lepaskan air tu. Lepas tu dia pergi lagi, terbang dekat sungai tu, dia ambil lagi, ulang alik. Nak bantu mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Nampak tak? Usaha. Ini dipanggil usaha. Dia berusaha ambil air kat sungai, terbang datang balik. Ambil air kat sungai, datang balik. Usaha untuk nak memadamkan api tersebut. Dan burung-burung yang lain pula, bila nampak burung Uhud ni terbang, burung-burung lain pula bertanya kepada burung Uhud ni, apa yang kau buat?
Kau ambil air kat ujung paru kau yang sikit tu, ulang-alik, kau nak matikan api tu. Kau tak boleh matikan api tu sebab api tu memang besar. Api tu bukan api yang kecil-kecil pun, tapi memang api yang besar. Memang mustahil boleh padam dengan api yang setitik, dengan air yang setitik dua melalui paru tu. Memang tak boleh padam. Jadi apa yang kau buat? Kau buang-buang masa dan buat penat je. Kau terbang ulang-alik, kan? Tapi kau tak boleh padamkan api tu. Buat apa kau buat macam tu? Kan penat. Tapi apa kata burung Uhud tu? Kita kena ambil pengajaran daripada apa yang dikatakan oleh burung Uhud tu. Burung Uhud tu kata apa? Aku bukan takut tak dapat padamkan api tersebut, tapi aku takut nanti ke akhirat bila Allah tanya aku, apakah usia kau, apakah usaha kamu untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam? Takkan tengok diam aja, tak ada usaha nak buat apa-apa. Apa usaha kamu? Sekurang-kurangnya, kata burung Uhud ni, sekurang-kurangnya aku boleh berkata dengan Allah SWT, aku telah berusaha ambil air tu untuk padamkan api tu. Tapi api tu tak boleh padam, aku dah usaha dah. Begitu juga moral of the story dia, begitu juga dengan kita tentang pengajian Al-Quran. Walaupun kita dah berumur, berusia, tak pandai baca Quran, tak kenal huruf, tak apa. Yang penting kita ada usaha nak pergi belajar. Belajar kat mana-mana kelas pengajian pun tak apa. Bila saya kata gini, bukan saya nak promote kelas pengajian saya, tak. Mana-mana asatiza, ada ustaz, ada ustazah ajar, pergi belajar, tak ada masalah. Yang penting awak ada usaha nak belajar. Habis tak, kalau usaha nak belajar, tak pandai-pandai, dah tahu je, tak sempat katam, meninggal macam. Kalau dah meninggal, tak apalah. Apa nak risau kan? Sekurang-kurangnya awak ada usaha. Yang meninggal bukan awak nak, adalah kehendak Allah SWT. Allah dah tetapkan ajal awak untuk nak matikan awak. Bila dia dah matikan kita, kita tak katam lagi dah ustaz, dah meninggal macam mana dengan umur kita ni. Tak apa, Allah lebih maha mengetahui. Allah matikan kita sebelum kita sempat katam, tapi Allah tahu kita ada berusaha nak belajar membaca Al-Quran. Itu yang penting. Boleh tak? Okey, saya rasa ini sebenarnya tazkirah yang dah sampai 1 jam pula. Tadi kata tazkirah ni biasanya ringkas. Dia kalau ceramah ke syarahan ke bolehlah 1-2 jam. Biasanya kalau dikatakan tazkirah tu adalah ringkas lah. Okeylah, saya habiskan satu topik lagi tentang permohonan doa. Yang kita sering lupa permohonan doa ni pula. Yang tadi pertama kita lupa baca Quran, kedua ni yang sering kita lupa dan leka, kita ambil ringan tentang doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa ni, waktu dia menunggu waktu berbuka, itu penting. Dia nak tunggu waktu berbuka. Tadi saya dah bilang, waktu nak tunggu berbuka tu, itu antara waktu-waktu yang mustajab doa Allah Subhanahu Taala, dengan ayat yang secara umum telah berfirman di dalam surah Al-Ghafir. Ghafir ni juga dikenali sebagai surah Al-Mu'min. Pada ayat yang ke-60 ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Apa makna ud'uni? Aku nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Allah sendiri suruh kita berdoa. Ayat ni secara umum lah, Allah suruh kita berdoa. Bila waktu berdoa, Allah tak ringkaskan kat mana detail dia. Tapi yang penting kita kena berdoa. Dan Allah suruh kita buat. Waktu tentang detail tu pula, kita kena rujuk pula dengan hadis-hadis Nabi SAW ataupun ayat-ayat Quran yang lain. Kan kita dah belajar ilmu Asyakul Quran kan. Dia berkait antara ayat ni dengan ayat yang lain pula. Nanti kadang-kadang dia berkait dengan hadis yang lain pula. Bila waktu yang mustajab doa, Allah suruh kita doa, tapi bila? Kan ada tentang waktu-waktu mustajab doa, seperti hari Arafah yang tadi saya bilang lah, waktu ketika kita sedang berpuasa, sesedang bangun sahur. Ini semua waktu-waktu yang kita selalu leka dan terlepas pandang. Dalam sebuah hadis juga ada dinyatakan ada 3 golongan orang yang jika mereka berdoa, ini hadis pula, 3 golongan manusia yang jika mereka berdoa maka Allah akan mengabulkan doa mereka.
Salah satu daripadanya adalah orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa ni Allah akan kabulkan doa dia. Sebab tu kita ambil kesempatan perbanyakkan beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu selama kita berpuasa, sangat dianjurkan untuk kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Abi Hurairah radhiyallahu an telah berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda. Apa yang Nabi kata? Nabi bersabda, salasun la turud la turaddu da'awatuhum. Okey. Al-imam al-adil. Ini yang pertama. Imam yang adil. Yang kedua, wasaim hatta yuftir. Ini orang yang kedua, ni orang yang berpuasa sehingga waktu dia berbuka dari syaitan tadi. Yang ketiganya adalah wada'awatul mazlum. Apa pula yang wada'atul mazlum ni pula? Yarfa'uha Allah fauqas sahab. Lepas tu yaumal qiyamah. Apa maksud ayat hadis ni pula? Hadis ni diwayangkan oleh At-Tirmizi dan juga At-Tabrani. Kan? Hadis ni bermaksud ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini waktu dia. Yang ketiga adalah doa daripada orang yang dizalimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Doa ini akan dimakbulkan Allah SWT. Bila dia kata angkat ni, maknanya dia akan makbulkan doa tu. Pada hadis yang lain pula, ini ada banyaklah hadis tentang doa-doa ni. Pada riwayat yang lain pula ada juga menunjukkan waktu yang mustajab doa ni bagi orang yang berpuasa ni pula. Tak. Hadis ni pula diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmizi. Dia ada dalam Sunan At-Tirmizi. Hadis ni berbunyi wasaim hina yuftir. Apa makna dia? Hina yuftir tu orang yang berpuasa ketika berbuka. Itu waktu-waktu nak masuk maghrib tadi tu, saya bilang buat persiapan tu. Itu antara mustajab doa tu. Bila nak dekat buka nanti, petang nanti kan, malah boleh sebelum pukul 7 tu dah tak mau sibuk-sibuk lagi kat dapur lah. Semua dah ada kat meja makan, dah satu family dah duduk kat meja makan. Banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, banyakkan berwirid, ingat Allah. Nak doa apa Ustaz? Cakap Melayu pun boleh doa ni, bukan cakap Arab aja. Cakap Melayu pun boleh. Nak cakap Arab, awak baca je apa-apa doa pun boleh. Ini waktu yang mustajab. Dan yang terbaiknya biasanya lazim. Lazim yang doa digunakan oleh Nabi SAW ni di dalam bulan Ramadan. Nabi sering perbanyakkan membaca doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nak dengar doa ni? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyakkan baca doa. Ini doa kita mohon ampun kepada Allah. Kita minta supaya Allah ampunkan segala dosa kita ni pada waktu yang mustajab. Yang ini waktu apa? Waktu sebelum nak buka puasa. Okey, lagi kita tengok banyaklah kalau nak cakap hadis-hadis tentang doa ni. Makna yang tersirat menunjukkan bahawa anjuran perbanyakkan berdoa itu terkait dengan kegiatan berbuka. Banyak kegiatan waktu nak berbuka tu. Baik, keterangan ini juga dikuatkan oleh riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Dia ada riwayat lain lagi. Maknanya riwayat lain pun menguatkan lagi tentang kisah orang yang berpuasa ni berkelebihan. Yang mana dia bermaksud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, yang bermaksud sesungguhnya orang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak ketika berbuka. Ini pula riwayat daripada Ibnu Majah. Allah tak tolak doa orang yang berpuasa tu ketika dia berbuka. Nak doa apa ni masa kita buka ni? Baca saja apa doa pun boleh. Tak? Doa yang Nabi ajar macam mana? Doa yang bukan Nabi baca, kita baca ikut ulama-ulama ajar pun boleh. Dia tak ada masalah. Sebab dalam Al-Quran tadi, ayat yang bunyi Uni astajib lakum tu adalah secara umum. Tapi yang lazimnya kita baca doa apa kita baca, Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nak buka puasa baca doa yang bermaksud doa tu, ya Allah,
untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita banyak pun berdoa. Berdoa ni menambahkan lagi keberkahan rezeki yang kita makan. Sebab rezeki yang kita makan ni, dia keberkahan dia kan, bukannya banyak, dia sedikit je keberkahan ni. Tapi daripada keberkahan inilah yang membuat kehidupan kita ni sentiasa menjadi tenang. Dan daripada keberkahan kehidupan, kita sentiasa menjadi orang yang lebih bertawadu, merendah diri dan sebagainya. Sebab berkat ni benda yang penting. Daripada keberkahan inilah dia akan melahirkan akhlak. Dan daripada akhlak ini juga dia akan menimbulkan keberkahan tu balik. Ini penting. Jangan ambil remeh maknanya tentang berkat ni. Nanti insyaAllah pada kelas depan saya akan sambung lagi tentang bab keberkahan juga. Apa yang dimaknakan barakah tu. Kita tahu bulan Ramadan dikenal sebagai bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi apa makna mubarak? Mubarak daripada kepatan berkat lah. Barakah. Boleh? Okey. Ada apa-apa nak tanya dulu tak untuk hari ini? Sebelum saya habiskan sesi ini sampai ke minggu depan. Ada apa-apa pertanyaan nak ditanyakan? Silakan. Siapa nak tanya boleh type je pertanyaan itu. Ataupun saya akan tinggalkan video ni dalam grup ni. Nanti saya check lah besok-besok siapa-siapa yang pertanyaan. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan tersebut insyaAllah. Boleh? Tak ada eh? Okay, kalau untuk minggu ni tak ada, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa depan pada waktu yang sama juga, yang ni pada jam 2:30 di grup Facebook ni insyaAllah. Baik, kita tutup majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga surah Wal-A'raf. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat buat kita walaupun hanya sekedar online, dia memberi kita manfaat di dunia dan juga hingga akhirat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.